Apa itu Star Delta Motor? Motor yang dimaksud di sini adalah motor kompresor 3 pas. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini sudah ada kompresor Bitzer tipe 2DES3Y. Ini adalah kompresor 3 PK atau 3 HP, 3 pas. Kenapa saya sebut 3 PK atau 3 HP? Saya sebut 3 HP karena saya baca di nameplate-nya. Untuk yang belum paham cara baca nameplate kompresor Bitzer, bisa tonton di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi motor 3 pas. Ini berbeda dengan motor sebelumnya yang saya bahas, yaitu motor part winding atau double motor. Nah, dari mana saya tahu kalau kompresor ini adalah Star Delta? Nanti akan saya jelaskan di video ini tahap demi tahap sampai paham. Namun sebelum kita ke materinya, silakan subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah, jika video ini bermanfaat silakan di like dan di share agar teman-teman yang lainnya juga bisa mempelajari. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, apa saja yang akan saya bahas kali ini? Pertama, apa yang dimaksud dengan Star Delta? Yang kedua, apa fungsi Star Delta? Yang ketiga, bagaimana menentukan koneksi motor 3 pas? Yang keempat, mana yang diperbolehkan, Starkah atau Delta? Dan yang kelima, bagaimana membuat rangkaian Star Delta? Itu yang akan kita bahas kali ini. Kita langsung saja ke tahap pertama. Star Delta adalah sebuah cara menghubungkan koneksi motor 3 pas terhadap sumber tegangan. Sumber tegangannya bisa dari PLN atau bisa dari genset. Lalu apa yang disebut dengan Star Delta? Ya, itu hanya penyebutan saja. Yang mana saat kita menemukan motor Star Delta, jika kita menghubungkannya seperti ini disebut penyambungan tar. Dan jika kita menyambungkannya seperti ini disebut penyambungan Delta. Ini berlaku untuk motor Star Delta. Dari mana kita tahu kalau motor itu Star Delta? Ya tentunya dari nameplate. Di sini saya beri contoh kompresor ini. Bisa teman-teman lihat di nameplate-nya adalah seperti ini. Oke, sudah jelas ya dari mana kita tahu bahwa ini motor Star Delta. Nah, sekarang kita lanjut ke poin kedua. Apa fungsi Star Delta? Fungsi Star Delta di sini ada dua yang akan saya jelaskan. Fungsi satu adalah untuk mengurangi kejut arus ke sumber tegangan. Sebagai contoh, kalau sumbernya dari PLN, kejutan itu bisa ditandai dengan lampu berkedip jika jaringan PLN-nya kurang bagus, atau jaringan instalasinya yang kurang bagus, atau dari trafo PLN-nya yang sudah overload. Kalau sumbernya dari genset, sebagai contoh, kejutan saat angkatan awal itu ditandai dengan drop RPM, suara genset terasa berat, seakan mesin itu mau mati. Mengapa demikian? Karena di saat motor ini terhubung ke sumber tegangan, di sini terjadi lonjakan arus yang sangat kuat, sehingga di saat seperti inilah perlu ada cara untuk membuat soft start agar kompresor ini menjadi aman. Itu tadi fungsi pertama, yaitu untuk mengurangi kejut terhadap sumber tegangan. Nah, sekarang fungsi kedua adalah untuk mengamankan mekanik. Jika sebuah elektromotor difungsikan untuk menggerakkan mekanik yang rumit, maka koneksi Star Delta di sini adalah sebuah keuntungan agar mekanik
aman dari hentakan saat awal start. Contoh seperti kompresor ini, meski konstruksinya tidak terlalu rumit, tapi kompresor ini juga rawan jika terjadi hentakan atau lonjakan putaran dari diam menjadi putaran ke 1500 RPM. Jika terjadi hentakan atau lonjakan putaran, bisa saja terjadi sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Biasanya yang paling rawan pada kompresor itu ketika kompresor itu mengalami blocking es hingga silinder headnya itu banyak bunga esnya, disitulah terdapat liquid refrigerant yang mana jika kompresor itu kondisi seperti itu, kemudian mekanik berhenti, namun tidak berselang lama, kompresor on kembali. Nah, di saat itulah sangat berbahaya untuk mekanik kompresor terutama dari piston dan valve-nya. Nah, star delta di sini, ini akan membantu dari sisi mekaniknya. Sebagai contoh, bisa teman-teman bayangkan jika orang naik motor, kemudian digas RPM sudah tinggi, kemudian persneling dimasukkan dan kopling dilepas begitu saja pada putaran tinggi, pastinya pengendaranya ya bisa dibayangkan sendiri. Itu yang dimaksud dengan lonjakan hentakan seperti itu. Nah, star delta di sini itu mengurangi lonjakan-lonjakan terhadap arus listrik dan lonjakan putaran ke mekanik yang digerakkan oleh motor itu. Mengapa bisa aman untuk mekanik untuk menggerakkan motor dengan menggunakan star delta? Fungsi kedua tadi adalah bisa mengamankan untuk mekanik. Kita lanjut ke poin ketiga, bagaimana menentukan sambungan atau koneksi motor 3 pas ke sumber tegangannya. Ya, kita kembali lagi, baca dulu nameplate-nya. Jadi baca, pelajari. Nameplate di sini adalah sebuah panduan untuk mengkoneksikan motor tersebut. Jadi teman-teman harus selalu sebelum menghubungkan motor itu selalu wajib membaca nameplate dulu. Nah, bagaimana menghubungkan koneksi motor? Sebelum saya jelaskan, di sini saya akan berikan informasi dulu bahwa PLN di Indonesia itu mempunyai dua tipe tegangan untuk perumahan atau industri, yaitu 220 volt 1 pas dan 380 volt 3 pasan. Itu informasi yang saya berikan. Karena yang akan saya jelaskan setelah ini, itu nanti ada kaitannya. Nah, untuk menentukan star atau delta, di nameplate tertera, di mana delta 220 volt 3 pas, dan starnya adalah 380 volt 3 pas. Jika kita mau pakai delta, tegangannya harus 220 volt 3 pas. Jika kita ingin menghubungkan motor ini dengan tegangan 220 volt tapi 3 pas. Nah, di PLN Indonesia ini, untuk tegangan 220 volt itu cuma 1 pas, tidak ada 3 pas. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan delta, maka harus menyiapkan step down dari 380 ke 220 3 pas. Tapi menurut saya itu adalah sebuah pemborosan, karena kompresor ini diberikan dua pilihan, yaitu bisa dikoneksikan delta dan bisa dikoneksikan dengan star. Lalu kalau kita ingin menggunakan star delta, yang mana memiliki dua keuntungan, yang satu tadi adalah mengurangi lonjakan arus terhadap sumber tegangan, dan yang kedua adalah mengurangi lonjakan putaran terhadap mekanik. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan sistem star delta di motor ini, teman-teman harus menyiapkan step down dari 380 volt ke 220 volt 3 pas. Itu jika di Indonesia. Kita lanjut yang keempat, mana yang diperbolehkan, setarkah atau delta? Nah, lalu bagaimana cara memilih setarkah atau deltakah yang dikonekkan ke sumber tegangan? Dua-duanya boleh, mau delta boleh, mau setar juga boleh. Syaratnya tadi, mau setar berarti tegangan harus 380 volt, 3 pas yang masuk ke motor. Mau sistem delta, boleh. Asalkan tadi tegangannya 220 volt, 3 pas. Jika kita tidak menggunakan sistem setar delta untuk menghubungkan motor ini ke sumber tegangan. Kita langsung pakai deltanya langsung boleh. Kita pakai langsung setarnya juga boleh. Asalkan tadi sesuai nameplate. Oke, itu tadi penjelasan dari saya teman-teman mengenai star delta versi saya. Nggak tahu untuk yang lainnya ya. Jika ada yang kurang jelas di video ini, silakan tulis di kolom komentar. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.